Oke teman-teman, ini ada Quran wakaf untuk pesantren. Saya serahkan kepada Pak Burhan. Totalnya ada 100, Pak. Mas ya, namanya siapa Mas? Saya, nama saya Ali. Ali? Ali Sudan. Sudan itu mana Pak? Amerika. Siapa orang Afrika? Asli lahiran sana? Masa saya ketemu orang Afrika? Mirip gak? Mirip gak? Ya mungkin agak 50-50 lah, putih saya sedikit. Kalau ngomong berarti harus pakai penerjemah, apa itu namanya bahasa? Translate. Google Translate. Enggak perlu ada bapaknya. Luar biasa teman-teman, saudaraku semua di seluruh tanah air. Hari ini saya kedatangan tamu dari Sudan. Sudan dari negara Afrika. Dan bapaknya juga dari Jakarta. Jadi jauh-jauh hari ini. Masa preman kok didatangi tukang bakap itu bapak Al-Quran. Enggak salah kan kira-kira? Enggak salah dong. Tampang lu tampang preman lu didatangi orang yang agak kusuk. Kira-kira gimana ya manggilnya? Kusuk apa agak kusuk? Hari ini kita ada di Labanan. Dengan izin Allah ketemu juga dengan orang yang paling populer di Labanan, Mas Gondrong Labanan. Saya udah tahu namanya dari Pak Dini, Agus Gondrong. Benar ya? Bener, betul, ya? Betul, Pak. Nah, hari ini kita akan menyerahkan Quran sebanyak 100 Al-Quran. Jadi, tolong diterima. Adapun nanti nyerahkan, menurut kami sih antum yang paling tahu lah kemana yang paling pas. Iya. Ini satu, tolong diterima untuk simbolis. Terima kasih, Pak Erwin. Pak Erwin. Mungkin ini jalan saya untuk menuju ke apa Pak kira-kira? Kebaikan. Kebaikan. Jadi tanpa saya sengaja, saya tampangnya preman. Lah kok dipercaya megang Al-Quran. Lah ini sungguh luar biasa. Mungkin saya disuruh bertobat. Tapi alangkah baiknya sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kita bertobat dulu. Begitu kira-kira. Omong aku bener apa lagi? Bener. Bener. Keren. Jos. Terima kasih juga Mas Ali. Semua. Ya. Ngomong apa ya karena Mas Ali? Jos ngono ae wis. Terima kasih ngono ya. Syukran. Gak ngerti artinya Pak. Ya syukran suwun. Syukran. Oke wis. Tak terima Pak ya. Nggih. Berarti ini untuk keluarga saya. Nggih. Dan yang lain nanti saya bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Atau begitu kira-kira. Kasih keluarga, mau terserah bebas aja. Terima kasih atas Quran yang telah diberikan dan jangan lupa wakaf lewat BWA. Jos Gandos.